Bola 1-2. Ya. Iya. Satu lagi tadi apa? Mati. BBM. Mulai sudah kick off babak pertama yang diawali oleh tim Sam Bernyawa FC. Lakukan sudah di sana. Ada nomor punggung 7 yang sayang sekali kontrol bolanya kurang bagus sehingga bola meninggalkan lapangan begitu saja. Sambut. Tendangan bebas. Lakukan sudah ancang-ancang dia. Sayang sekali tidak ada kawan di sana. Kembali bola diperebutkan dan dikuasai oleh tim Sam Bernyawa. Langsung ke RW Icang. RW Icang, apa yang terjadi? Otak atik dia. Oh, sayang sekali. Mengamankan daerah gawangnya. Lakukan sudah. Kembali tim Sam Bernyawa membangun serangan demi serangan. Membuat tim berani mati agak keteter rupanya di sana. Ada bang. Ternyata tanpa diduga pemain senior ya Pak RW Icang mencetak angka di menit-menit awal pertandingan sehingga mengubah skor menjadi 1-0. Tentunya dengan masuknya gol pertama membuat mental para pemain dari tim Sam Bernyawa FC semakin tinggi. Lakukan sudah, berani mati, harus mulai berani menyerang ya. Dari sisi kanan, dioper 1-2, kembalikan lagi, mencari kawan dia, terbentur, dan oh Bang Kamal, Sam Bernyawa kembali, sprint ya. Oh sayang sekali terbentur pemain belakang dari tim berani mati. Bang Kamal di sana mencari kawan. Kembali tim berani mati membangun serangan dari sayap kanan. Oper ke belakang. Otak atik Bang Kamal. Oh tidak ada kawan di sana. Sehingga kembali tim Sam Bernyawa membangun serangan demi serangan yang sangat porak-porandakan barisan belakang pertahanan dari Sam Bernyawa. Lakukan sudah, heading, RW Icang hampir saja mencetak brace. Pak Doko di sana shooting ya maksudnya, namun sayang.
sudah. Apakah yang terjadi? Shooting. Oh, sayang sekali karena terlalu lemah tendangan dari Ranimati ini sehingga dapat diamankan dengan mudah dan mendekat gawang. Bung Arul Kurniawan kembali sumber nyawa mengancam di sana. Namun rapat lisan pertahanan dari lakukan sudah Bang Doko. Oh, sayang sekali. Oh, sayang sekali salah umpan Bang Kamal ya. Ada Bang Idik di sana di barisan pertahanan sang bernyawa Erwi Chan. Oh, sayang sekali tanpa arah tentunya. Kembali tim sang bernyawa bangun serangan. Ada Godeng di sana, berani mati seperti yang mulai bangkit. Siapakah yang dituju? Langsung saja shooting mungkin dan kembali ke Bung Godeng. Atam lakukan sudah ke depan. Oh, tercuri. Ada Babai di sana. Pertandingan pada sore hari ini antara Sambar Nyawa itu versus Berani Mati. Pergantian permain juga dilakukan sudah. Miscommunication nomor punggung 14 dan 17. Kembali Sambar Nyawa membangun serangan ke depan. Oh, striker tawakan Bang Doko terjebak perangkat offset rupanya. Ya, kembali berani mati. Ya, sang pencetak gawang jadinya. Pencetak luang emas, lakukan. Oh, sayang sekali dan terbaca tendangan dari striker berani mati. Penjaga gawang Arul yang sudah berpengalaman tentunya. Lambung ke depan. Nomor 14 maksudnya Bang Doko yang dituju ke depan. Oh, sayang sekali. Maksudnya ke Fahri sana, RRI Chang pencetak gol pertama. Manuver dia lakukan sudah. Oh, sayang sekali. Lindek bolanya. Kembali nomor 14 atau Abid. Siapa? 86. Punggung. Abid itu pemain. Apa yang terjadi dan shoot. Oh, luar biasa serangan balik Sambar Nyawa FC membuat skor berubah menjadi 2-0. Luar biasa, sangat luar biasa semangat dari Sambar Nyawa FC. Pemain yang sudah tidak diragukan lagi tentunya Bang Doko sang pencetak gol kedua dari Sambar Nyawa FC. Sidik, ada Obay di sana ke depan. Nah, ini dia Bang Doko, luar biasa sprint kembali dia. Apakah yang terjadi dan oh, sayang sekali kembali saya peluang di depan mata. Terpepet barisan pertahanan dari berani mati. Maksud hati mencetak 2 gol. Namun apalah daya tersungkur kotak penalti. Dandi di sana. Ridwan, oh, sayang sekali tendangan Teletubbies. Babak pertama. Oh, habis langsung ini. Habis rupanya tanpa istirahat. Sambar Nyawa 2 berani mati
Not. Akan berbaris di depan official seremonial dan kita laksanakan